Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara menghapus file-file di WhatsApp ataupun WA yang memenuhi memori kita. Karena WhatsApp itu menyimpan gambar, video, dan file-file lainnya di memori handphone kita. Jadi kalau tidak kita hapus, itu bisa penuh lama-kelamaan memori internal kita. Ya, cara menghapusnya, kita buka file manager ya. Kemudian kita klik penyimpanan internal. Lalu kita cari WhatsApp. Ini saya pakai WhatsApp bisnis. Kita cari file-file yang besar. Di sini kita buka bagian backup. Filenya kecil. Kita klik bagian database. Nah, database di sini filenya besar-besar ya, semakin lama kita gunakan semakin bertambah ini menyimpan di sini. Sedangkan ini tidak diperlukan, jadi kita hapus saja. Kita pilih semua lalu hapus. Nah, sudah terhapus. Kemudian kita lihat bagian media, itu ada wallpaper. Biasanya yang menyimpan file besar adalah di bagian gambar, image ya. Ini kita lihat di sini, kalau ada kita hapus, kalau dirasa tidak perlu. Nah, seperti ini sudah dirasa tidak perlu, kita hapus saja. Kalau yang dirasa perlu dipindahkan ke galeri. Di folder yang aman. Nah, ini juga seperti ini, tapi semua ini jangan. Nah, kita hapus. Nah, demikian ruang penyimpanan internal kita akan menjadi lebih besar ataupun lebih lega ya setelah kita hapus file-file dari WA tersebut. Setelah kita hapus, kita buka WA-nya masih tetap normal, tidak terjadi apapun. Bahkan lebih responsif ya, lebih respon dari sebelum dihapus file-file tadi. Oke, dan demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.